Saudara, kepercayaan orang Batak terhadap Mulajadi Nabolon memiliki sifat atau karakteristik yaitu monoteis dan universal. Dikatakan monoteis karena hanya Mulajadi Nabolon lah satu-satunya alat tertinggi yang sempurna. Tidak ada dua Mulajadi Nabolon, dan yang setara pun dengan dia tidak ada. Dia adalah satu pribadi yang tertinggi yang memiliki kuasa penuh atas alam raya ini. Dialah sumber segala yang ada. Dialah causa prima, penyebab awal, penyebab pertama. Dialah alfa omega, awal dan akhir. Namun dia tidak pernah berawal atau berakhir. Dia tidak batasi oleh ruang dan waktu. Dia bukan penunggu, misalnya Gunung Sinai, Gunung Kidul, atau Mount Everest, bakal pusuk buhit. Mulajadi Nabolon dikatakan tak terbatas. Dia bukan penunggu sebuah planet, misalnya seperti Dewi Bulan atau Tata Surya, misalnya Dewa Matahari. Mulajadi Nabolon melampaui segala apa yang ada atau yang mungkin ada atau yang akan mungkin ada. Segala yang ada diciptakan olehnya, dijadihon imana. Segala yang ada ditoppa dewata. Karena itu Mulajadi Nabolon tidak dibatasi ruang dan waktu, tempat dan waktu, sebab dialah yang menciptakan ruang dan waktu, yaitu kosmos dan kronos. Dalam dia semua ada keteraturan, dan keteraturan yang diciptakan itu memuat rumus-rumus atau aturan yang bisa dikembangkan oleh ciptaan. Aleopung mula jadi Nabolon debata nisa luhut naadong. Manongkor maho sian langit niha langitan, siang gijang niha gijangan, mamere kami sude saluhut natino pam. Tuturi kami sude natino pam. Asa hoboto kami mar perange merpangalaho makatai deng sedia behami dina adongon tung sauti do tutu nabi noto nami molo dijulum alani uka marohan ang pikiran nami mangatusi hahomiomu asamarhita hahomion mi nahuatusiami kutohami bersoba tuhok. Saudara,
itulah sekilas membuka dan mengembangkan wawasan serta pemikiran kita akan konsep mulai dari Nabolon, bahwa mulai dari Nabolon itu bersifat universal, tak terbatas serta monoteis, tak ada duanya mulai dari Nabolon. Sekian dan terima kasih guys. Horas.